banget sih mayat. Ini ada apa ya? Kita lagi ngejar maling, Bang. Dia lari ke arah sini. Abang lihat nggak? Maling? Iya. Saya nggak lihat apa-apa. Tadi saya dari ini, habis dari kamar mandi buang air kecil. Terus mobil saya taruh sini. Saya nggak tahu apa-apa itu. Mungkin waktu abang buang air kecil, malingnya masuk ke dalam, Bang. Boleh dibuka. Bisa aja dulu, Bang. Bisa aja, Bang. Yaudah, silakan. Silakan diperiksa dulu. Ayo, kita periksa dalam ya. Saya ini mau antar jenazah ini ke Kampung Ujrit. Jadi nama jenazah ini Nenek Umi. Beliau tuh udah meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi mayatnya ini baru ditemukan beberapa hari ini. Bapak-bapak jadi periksa malingnya atau gimana? Gak usah deh, Bang. Lanjut aja, ditutup aja lagi, Bang. Ya. Oh, gak apa-apa ya? Iya. Maaf ya, Bang ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo, kita cari lagi. Kita cari lagi. Kok kerannya bergerak ya? Iya.
pokoknya lo hati-hati di jalan ya. Jaga diri. Oke. Waalaikumsalam. Kamu bisa terima telepon dari Vero kan? Kok kayak panik gitu sih? Ada apa? Iya tante, Vero bilang kok Vero sama Ustadz Syakib punya kerana terbang. Hah? Kerana terbang? Terus ya. Sekarang Ustadz Syakib sama Kak Vero ini gimana? Iya, sekarang alhamdulillah sudah aman. Ada Ustadz Syakib yang ngedoain. Keranda terbang itu kalau nggak salah sebutannya lampor. Jadi itu semacam arwah atau hantu yang dia memiliki dendam dan menguasai keranda itu. Jadi selama si arwah itu masih memiliki dendam, keranda itu akan terus terbang untuk menuntut balas. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Yuk kita cek tante. Thank you.